Hello, assalamualaikum semua. Jumpa lagi ya di Rusni Bahari Channel. Hari ini resipi kita adalah talam serimuka . Sangat sedap . Gabungan pulut di bawahnya dan talam pandan di atas . So, mari kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Okey, bahan-bahan untuk lapisan bawah . Beras pulut sudah direndam satu malam . 250 gram. Santan pekat 200 ml. Garam setengah sudu teh dan 2 helai daun pandan . Okey, cara dia kukus pulut hingga masak lebih kurang 35 minit. Okey, sekarang pulut kita dah masak . Tutup api, keluarkan pulut . Masukkan dalam tempat besar. Kemudian campurkan santan pekat tadi dan juga garam. Gaul sebati. Gaul sehingga santan tu kering . Dia meresap semua dalam pulut . Okey, sekarang bila santan semua dah meresap semua dalam pulut, okey sudah, kita nak letakkan dalam loyang . Okey, kita perlukan loyang begini 5x5 inci yang telah dialas dengan plastik dan disapu dengan minyak . Okey, kemudian masuklah pulut tadi ke dalam loyang . Kemudian ratakan . Tekan-tekan sikit pulut biar dia tak padat . Okey, bila pulut dah masuk dan padat, kita tepikan dulu, kita nak buat lapisan atas . Okey, untuk bahagian atasnya pula yang kita perlukan gula, jus pandan, air putih, telur, tepung gandum, tepung kastard, sedikit warna hijau dan setengah sudu teh garam . Itu saja. Okey, cara dia kita blender semua-semua . Bahan-bahan tadi tu. Senang . Kalau nak kacau pun boleh, tapi kalau blender lagi bagus . Dia tercampur semua . Okey. Blender. Okey, sekarang sudah blender. Masakkan di atas api yang perlahan . Sehingga pekat dan beruap . Sentiasa dikacau . Supaya dia tak melekat ataupun berketul . Kacau sehingga pekat dan beruap. Okey, bila kita dah nampak ada sikit adunan berketul macam ni . Lepas tu sudah tutup api. Okey, kemudian tuanglah adunan kita ke dalam adunan pulut kita tadi. Okey, kemudian kukus kembali kita punya adunan ni lebih kurang 35 minit ataupun sehingga masak . Okey, kukus sehingga masak . Okey, sekarang talam kita dah masak. Sejukkan 1 atau 2 jam baru boleh potong . Okey, kita dah keluar daripada loyang . Okey, gunakan pemotong plastik . Macam ni. Bismillah. Kita potong untuk selera masing-masing . Senang. Okay.
cantik kan? Okey. So, terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba. Jangan lupa like, komen, subscribe and share. Okay, bye.